Ngeten sak porsi pinten, Mbak? 8.000, Pak. Loh, sego goreng sak porsi 8.000, Lur. Walah. Sego gorenge sak porsi 8.000. Ora usah moro ado-ado, tinggal WA SMS. Iki sego jagunge lur. Dadi bupati, bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulurku. Nah, sedulur, sore iki aku nemoni sesuatu hal yang unik. Nah, ada warung berjalan, restoran mini yang berjalan ini. Ini tetanggaku sebelah rumah. Ini jualan nasi goreng dan sate, tapi keliling menggunakan odong-odong seperti ini. Nah, mungkin kanggo sedulurku sing kepengen pesen makman, sing pengen golek angetan, iso pesen ning kene iki ya. Engko digolek prosese piye, engko diwawancara bakule iki ya. Nah, Lur, iki sore-sore iki mau kepengen sego goreng anget-anget iki yo. Alhamdulillah delalah ono bakul sego goreng, tapi kelilingane muter-muter numpak odong-odong ini lur. Nah iki koyok piye menune, aku yo penasaran iki. Ono bakul kok unik ya, bakul sego gorenge muter-muter ngene iki. Cara pengen pesen WA ngono gelem ora nggih, Pak nggih? Nah. Iki menune napa mawon menune, Mbak niki? Oh, ada satenya. Menunya ternyata ada sate ayam, ada nasi goreng jagung, ada juga nasi goreng sego beras. Yo, ngene iki lho, iki bakule unik dodole ning dhuwur ngene iki. Dodole ning dhuwur. Ngeten keliling sampai dugi mau pundi mawon, Mbak? Jiken, Jepon. Pokoknya dari desa ke desa. Niki menune ngene iki. Iki sing pesanan sate. Nasi goreng niki nggih. Ngeten sak porsi pinten, Mbak? 8.000, Pak. Loh, sego goreng sak porsi 8.000, Lur. Walah. Sego gorenge sak porsi 8.000. Ora usah moro ado-ado, tinggal WA SMS bakule moro. Iki mau sing nasi goreng beras. Terus iki aku yo arep jajal sing nasi goreng sego jagung. Nah, iki sego jagunge lho. Manyus gitu. Sego jagunge nggih sami nggih, Mbak. Pokoknya 8.000-an iki nasi jagung goreng, nasi jagung sego beras. Nek satene pinten? Sate ayam 1 porsi 12.000. Sate ayam 1 porsi 12.000. Oke, unik lor. Ini penjualnya sepasang suami istri yang sangat romantis sekali ini ya.
mempunyai usaha restoran berjalan kok ngene iki. Nah, lagi Mbak misal duwe sego dhewe terus pengen dandakno, saged? Saged. Lho. Walah, dandakno sego goreng yo iso lho, yo lagi iki aku ngerti lho. Dandakno sego goreng iso. Nek dandakno pinten terus ongkose? 6.000. Oh, ongkose 6.000 nggawa sego dhewe. Oh, ngono. Ya iki nek misal kok di sego luweh bingung oleh goreng iso ngubungi iki sego-sego berkat apa nek usum bancaan ngene iki usum ruwan usum bancaan nah, mungkin segone kakean iso digoreng kok ngene iki nah iki nasi goreng jagunge ngene iki nah, nasi goreng 8.000-an satene yo ono ngeten mulai keliling jam pinten Mbak? Jam 4 mulai berangkat ya? Jam 4 mulai berangkat. Lek, niki ceritane pripun? Kok jenengan punya ide jualan keliling ngeten niki? Permasalahannya Pak, pertamanya kesenian di Kedopra. Oh. Sedangkan tahun-tahun ini ada corona pandemi, jadi bingung mau usaha apa, terpaksa punya ide jualan nasi goreng, sate ayam, itu ceritanya. Nah dampaknya corona, jadi bingung di seni nggak jalan atau nggak di sini bebas, ya ada yang seni. Terus apa nih ya gantos usaha niki nggih. Pun pinten sasi niki? Sekitar kurang lebihnya 6 bulan. Oh, sudah berjalan 6 bulan. Keliling-keliling dari desa ke desa ngeten niki nggih. Berangkat jam pinten? Jam 4 sore. Ngantos? Sampai habis. Sampai sak telase nggih. Iki menu niki iki sing sego jagung. Yo alhamdulillah iki sesuatu hal yang unik bahwa kita itu harus selalu semangat dan jangan berputus asa. Apapun usahanya kita harus tetap berusaha untuk mencari rezeki yang halal ini. Nah, iki Mbak iki. Yo namanya Mak sinten ne? Alek. Mas Alek. Alek Suparman. Alek Suparman, iki yo ngetoprak juga lur, mungkin ana sing tau ngerti, biasanya dadi Demang, dadi Pak Pate ngono kae ya. Dadi bupati, Bupati Blambangan. ini suatu ide ya. Sangat menarik sekali ini. Monggo dulur-dulurku sing kawasan Jepon, Jiken mungkin iso dilarisi iki. Sego goreng mok 8000 rupiah lho. Ndandakno sego goreng yo iso nek duwe sego-sego apa kok berkat-berkat, sego kene sing akeh ana kowe didandakno ngene iki. Nah, sego goreng 8000 rupiah ngene iki. Nah, lur, iki mau kisah sing unik tentang bakul nasi goreng berjalan iki. Pokoknya kreatif banget ya iki. Dibuntel ya porsine rodok gede lah ini. Cuma 8000. Wah. Nasi jagung goreng khas Blora. Ya muga-muga videone iso maringi ngerti iki iso mromosike sedulurku sing dodolan keliling. Muga-muga diparingi lancar laris iki nggih. Nah, ya wis lur ngono sik rasane koyo piye? Engko ayo dicicipi bareng-bareng. Lah lek ngene iki cara misal ya kok kepengin pesan terus delivery order ngoten saged? Saged mawon. Oh, minimal pesene piro lek? Minimal bisa diantar di online 4 porsi nasi goreng. Oh, 4 porsi bisa diantar nggih. Nah, engko nomor HP-ne tak cantumno ning deskripsine kene ya lur, engko dicek nomor WA-ne nek pengin pesen iso WA. Dadi nek misal udan apa adoh-adoh ora usah repot, cukup WA mawon.
Nah lur, iki mau sego jagunge kaya ngene iki. Nah, iki ana kerupuke ngene iki. Regane sak porsi gedhe niki cuma 8.000. Nasi goreng jagung ngene iki tak duduke ya. Lah mau kan wis ngerti ning wajane prosese. Iki mau cuma pengen ngicipi wae ben sedulur-sedulur iku ngerti rasane. Gorengnya jagung ini ono suwiran daging ayame, ono sayuran loncange diris-iris, ono kule, ono ketimun kok gini tuh, iya anget-anget. Ayo dicicipi bareng-bareng, rasane koyok piye. Rasanya sedep lor, bumbu-bumbunya merasuk banget. Apa meneh iki ana sayurane juga, ana kole, ana suwiran daging ayame. Sensasi seret khas nasi jagung yang digoreng dipadukan dengan bumbu rempah-rempah yang sangat maknyus sekali. Monggo ngicipi nasi goreng jagung khas Bluro. Manis. Mungkin ngono sik lur, aku tak nuntukno makem. Pokoke matur nuwun sing wis selalu nonton konten-kontenku sehingga sampai saat ini iso berkembang iku kabeh saka dukungan support dari seluruh kabeh. Tetap semangat, salam sehat, berwaras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.